welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini edisi spesial banget. Kenapa? Kita bukan ngomongin skincare, unboxing atau review produk kecantikan, tetapi adalah mukbang. Mukbangnya itu adalah raw carrot. Seperti apa? Stay tuned. One eternity later. Nah guys, jadi spesial banget untuk video kali ini aku bikin tentang mukbang ini, ya, raw carrot atau carrot atau wortel mentah. Tapi tentu saja ini bukan wortel lokal ya, mohon maaf, tapi ini import karena memang bisa masuknya di perut aku nih. Emang apa sih nggak boleh? Kalau yang lagi satu agak susah karena sedikit padat. Kalau ini kan lebih crispy dia jatuhnya. Cuman aku tetap suka semua wortel. Tapi karena ini adanya yang import, ya udah aku makan yang import aja. Dan kira-kira kenapa aku buat video ini? Karena pertama, fun fact-nya adalah aku suka banget makan wortel, khususnya mentah. Kemudian ada banyak banget manfaatnya guys, dari yang namanya itu antioksidan, kemudian untuk pencernaan tuh bagus banget. Kemudian ini bagus banget buat namanya imun kalian. Buat kalian yang mungkin zaman corona kayak gini takut banget sama namanya virus, ini bagus banget kalau kalian makan on daily routine. Untuk kalian mau dipakai untuk breakfast, lunch atau dinner, ini enak banget dijadikan cemilan. Jadi biasanya aku suka banget, aku gaduin aja, aku cemilin aja ini gitu mentah-mentah tanpa aku kasih apapun. Dan I will let you know, I will show you how I eat all of this. Tapi aku gak janji aku bakal ngabisin semua ya. Kita lihat apakah aku sanggup ngabisin sebanyak ini, sekilo ini. Oke, okay. Tapi sebelumnya aku bakal cuci bersih dulu ini. Aku bakal potong-potong dulu kecil-kecil ya, oke, okay. I'm back. Jadi ini aku udah cuci bersih, aku udah potong-potong. Kita mulai aja ASMR-nya. Oke, yang kalian dengar adalah bunyi daripada wortel ini. Oke, kita mulai yuk. Enak banget guys, renyah banget. Aku sengaja pilihin tuh yang kecil-kecil, jadi gampang banget punya. Kenapa aku pilih yang import, bukan yang lokal? Sebenarnya sih enak yang lokal juga. Kalau yang lokal, kebanyakan dia terlalu padat, jadi aku susah banget untuk gigit. Itu lebih enak wortel impor karena apa? Dia kecil-kecil jadi gampang gigitnya, jadi nggak repot karena gigiku lumayan tua. Fun fact-nya lagi, kalau ini beta karotinnya bagus banget, jadi bagus buat mata. Lumayan mengurangi namanya minus mata di aku sendiri ya, lumayan bagus. Enak banget lah. Kalian harus nyobain, kalian harus coba. Ini yang bikin aku sampainya awet muda. Banyak yang nanya kenapa selalu awet muda, karena aku makannya beginian, snacknya beginian. Enak banget. Kenyang banget. Kayak akan kusambil beta karot ya. Mungkin awet muda, pencernaannya bagus, langsing. Wah, saya sendiri kayak sebetulnya pada umumnya gitu. Cuman aku suka teksturnya crunchy gitu loh guys. Jadi untuk cemilan tuh enak banget. Dan aku yakin viewer aku pasti gak suka makan wortel mentah. Ayo, taruhan. Ah, suka banget ini. Thank you.
IG. Last bite. Sakal. Yang kedua. Gak besar guys, dia lama ngunyahnya. Kan gigi tuh kecil. Yang kedua. Enggak sih, crunchy banget, enak banget. Kalau yang ini enggak terlalu manis kayak yang tadi. Enggak, aku bilang enggak manis juga. Lebih berasa ada manisnya. Kalau yang ini agak hambar aja sih. Apa enak? Masih crunchy soalnya, karena dia kecil banget. Ini berkas guys. Ini tuang bongkolnya. Di sini ada pencinta waffle kayak aku juga nggak? Nggak ada. Kalau di kolom komen. Oke? ASMR. Sampai copot. Bongkolnya. Apa? Enak banget. Snack sehat banget. Kalian bisa cobain dulu ini. Enak banget. Kalau misalnya kalian lagi on diet, nggak suka gula kayak aku, biasanya aku snacknya ini aja. Kalau nggak, seledri, tapi seledrinya yang tebel ya, seledri import, yang banyak kabar lah, banyak airnya gitu. Jadi kalian bisa aja itu tanpa apapun. Tapi kalau kalian nggak suka sama seledri, kalian bisa tambahin sama nanas, itu enak banget di mix, benar-benar fresh, nggak pakai apa-apa, itu enak banget, itu bagus buat diet. Dan kalian bisa yang namanya BAB atau buang air besar itu 3-4 kali. Cobain deh kalau kalian konsumsinya itu 600 ml on daily. Setiap hari kalian bakal nyemil buang air besar lebih dari 3 kali. Aku kemarin udah nyoba dan bener-bener I lost my weight. Mm.
Sampai cemong. Gua juga. Agak sesuatu. Gimana banyak banget? Fresh banget karena baru tadi aku beli. Kenyang tuh guys. Ini mulai pangkalnya jadi agak keras, nggak terlalu crunchy, tapi aku suka. Aduh, ini udah nggak bisa digigit. Kaya banget tongkolnya ini. Kalian bisa lihat, ini khas banget. Tua banget ini. Coba makan pinggir-pinggirnya aja. Nyameh. Gigiku mulai sakit karena keras. Even though aku cari yang kecil-kecil batangnya, tapi bongkolannya tetap tua itu loh, keras dan sakit banget di gigi. Mungkin kalau dipotong-potong bakal lebih apa, bisa aku kunyah gitu, cuman karena ini mukbang ya kita makan-makan aja ya guys. Ala kadarnya. Ah, lihat sampai begini udah tuanya. Allah, aku nyerah banget. Bukan karena aku yang nyerah, emang tua banget. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bahwa wortel tuh baik banget buat kulit kalian, bikin kulit kalian makin putih. Kemudian beta karotin buat mata juga, mengurangi namanya kabur. Kemudian apalagi ya, bagus banget buat namanya imun. And then sama yang namanya bikin awet muda kayak aku. Okay, that's all for today for mukbang wrap carrot with me. Okay, kalau kalian mau aku bikin challenge tentang mukbang lainnya, kasih input di kolom komen ya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Please like, subscribe, dan comment. Bye-bye.